kesesuaian dengan konteks merujuk pada relevansi dan keterkaitan informasi, argumen, atau tindakan dalam situasi atau lingkungan tertentu. Memahami konteks adalah kunci untuk memastikan bahwa komunikasi, analisis, atau keputusan yang diambil dapat diterima dan dipahami dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai kesesuaian dengan konteks. 1. Definisi kesesuaian dengan konteks Kesesuaian dengan konteks berarti bahwa informasi atau argumen yang disampaikan sejalan dengan situasi, audiens, dan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa kesesuaian ini, pesan atau tindakan dapat menjadi tidak efektif atau menyesatkan. 2. Kesesuaian dalam komunikasi. Dalam komunikasi, penting untuk menyesuaikan bahasa, nada, dan konten dengan audiens dan situasi. Ini membantu untuk memastikan bahwa pesan disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Contoh: Menggunakan istilah teknis dalam presentasi kepada audiens yang tidak memiliki latar belakang spesifik di bidang tersebut dapat membuat komunikasi medik kurang efektif. Tiga, kesesuaian dalam pengambilan keputusan. Ketika membuat keputusan, kesesuaian dengan konteks mencakup pemahaman terhadap kondisi yang ada, seperti budaya organisasi, lingkungan pasar, atau situasi sosial. Keputusan yang tepat harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Contoh, Strategi pemasaran yang berhasil di satu wilayah mungkin tidak sesuai di wilayah lain karena perbedaan budaya atau preferensi konsumen. 4. Kesesuaian dalam pendidikan. Dalam pendidikan, kesesuaian dengan konteks berarti bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan dan pengalaman siswa. Pengajaran yang sesuai akan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Contoh: Mengaitkan pelajaran matematika dengan situasi sehari-hari yang dialami siswa dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Link: kesesuaian dalam penelitian. Dalam penelitian, penting untuk memastikan bahwa metode dan teori yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Ini termasuk memilih alat analisis yang tepat dan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Contoh: Menggunakan metodologi kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif individu dalam studi psikologi mungkin lebih sesuai daripada metode kuantitatif. 6. Kesesuaian dalam penyampaian argumen. Kesesuaian mencakup kesesuaian antara premis dan kesimpulan serta relevansi argumen dengan topik yang dibahas. Argumen yang tidak sesuai dapat melemahkan posisi yang diambil. Jika argumen tentang kesehatan masyarakat menggunakan data yang tidak relevan atau tidak terkini, kesimpulannya dapat dipertanyakan. 7. Evaluasi kesesuaian. Untuk mengevaluasi kesesuaian, beberapa pertanyaan yang bisa diajukan meliputi: Apakah informasi atau argumen ini relevan dengan isu atau situasi yang sedang dibahas? Bagaimana konteks budaya, sosial, ekonomi mempengaruhi penerimaan dan pemahaman pesan ini? Apakah tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam konteks yang diberikan? The band, Kesesuaian dalam lingkungan bisnis. Dalam lingkungan bisnis, kesesuaian dengan konteks mencakup penyesuaian strategi dan operasi dengan tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan persaingan. Ini penting untuk menjaga relevansi dan daya saing. Contoh Perusahaan yang menyesuaikan produk dan layanan mereka berdasarkan umpan balik pelanggan akan lebih berhasil dalam memenuhi kebutuhan pasar. Kesimpulan kesesuaian dengan konteks adalah aspek penting dalam komunikasi, pengambilan keputusan, penelitian, dan banyak bidang lainnya, memastikan bahwa informasi, argumen, dan tindakan sesuai dengan konteks yang relevan, meningkatkan efektivitas, dan penerimaan pesan. Dengan memahami konteks, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik, menyampaikan pesan yang lebih jelas, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian, semoga bermanfaat.